الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما المسلمين صلاة جمعة الله سبحانه وتعالى فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى في السر والعلانية فإن تقوى الله تعالى يبلغ إلى رضوان الله Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Zuhud adalah sebuah kata yang sering disebut-sebut ketika kita mendengarkan sebuah nasihat Dan mendengarkan sebuah seruan agar kita mampu mengekang ketamakan terhadap dunia Dan mengejar kenikmatannya yang fana dan pasti sirna dan agar jangan melupakan kehidupan akhirat yang hakiki setelah kematian nanti. Hal ini sebagaimana diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan dunia yang penuh fatamorgana morgana dan berbagai keindahan yang melalaikan dari hakikat kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat yang ke-20, "I'lamu أنما الحياة الدنيا لعب ولحب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما غيث غيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور معاشر المسلمين الله سبحانه وتعالى برفرمان كتهويله Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan permainan dan juga senda gurau yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megahan antara kalian, serta bermegah-megahan tentang banyaknya harta dan juga anak-anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian, tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang pedih, azab yang keras, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang melalaikan. (Quran, Surat Al-Hadid, ayat 20). Ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian tentang kehidupan dunia yang hanya sementara, kehidupan dunia yang hanyalah kesenangan yang menipu, yang sekedar permainan. Kemudian maksud daripada ayat ini adalah atau maksud dari permainan itu adalah sekedar permainan sesuatu yang tidak bermanfaat dan juga sering melalaikan manusia. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita sekalian bahwa dunia adalah perhiasan. Dunia ini adalah kesenangan dan juga perhiasan tempat untuk saling bermegah-megahan dengan kenikmatan yang ada padanya berupa anak-anak, harta benda, kedudukan yang lainnya serta hal-hal yang disenangi oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan dan mempermisalkan kehancuran dunia ini dan kefanaannya yang begitu cepat dengan hujan yang turun ke permukaan bumi. Ia menumbuhkan tanaman yang menghijau, lalu kemudian berubah menjadi layu, kering, dan pada akhirnya mati. Demikianlah kenikmatan dunia yang pasti hancur, yang pasti sirna. iman yang Allah muliakan, zuhud banyak disebutkan oleh para ulama bahwa maknanya secara umum adalah mengarah kepada makna yang hampir sama seluruhnya yaitu berarti berpaling dari sesuatu karena hinanya sesuatu tersebut dan karena seorang tidak memerlukannya di dalam bahasa Arab disebutkan bahwa syai'un zahidun atau syai'un zahidun yang berarti sesuatu yang rendah dan juga hina Adapun makna secara istilah zuhud disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyah bahwa zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat demi kehidupan akhirat. Al Hasan Al Basri menyatakan bahwa zuhud itu bukanlah mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta, akan tetapi zuhud itu adalah engkau lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah Taala dari daripada apa yang ada di tangan kita keadaan kita antara ketika tertimpa musibah dan tidak adalah sama saja. Sebagaimana sama saja di matamu atau di mata kita sekalian antara orang yang memuji kita dengan orang yang mencela kita. Ikhwat talimani Allah muliakan. Zuhud ditafsirkan dengan tiga perkara yang semuanya berkaitan dengan perbuatan hati. Yang pertama, bagi seorang hamba yang zuhud, apa yang ada di sisi Allah lebih dia percayai Daripada apa yang ada di tangannya sendiri, hal ini timbul dari keyakinannya yang kuat dan lurus terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hazim Az-Zahid pernah ditanya, berupa apakah hartamu, beliau kemudian menjawab, dua macam, aku tidak pernah takut miskin karena percaya kepada Allah dan tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Kemudian, beliau ditanya lagi, engkau tidak takut miskin, beliau kemudian menjawab, Mengapa aku harus takut miskin Sedangkan Robku adalah pemilik langit Bumi serta seluruh kekayaannya Kemudian yang kedua Apabila terkena musibah Baik itu kehilangan harta Kematian anak atau yang lainnya Kemudian kita mengharapkan pahala Karena daripadanya mengharapkan kembalinya harta tersebut Maka lebih baik mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Bagi kita atau bagi orang-orang yang memuji atau yang mencelaknya ketika ia berada di atas kebenaran adalah sama saja. Karena kalau seseorang menganggap dunia itu besar, maka dia akan lebih memilih pujian daripada celaan. Hal itu akan mendorongnya untuk meninggalkan kebenaran karena khawatir dicela dan dijauhi oleh manusia. Ma'asyar muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang zuhud ini disebutkan di dalam sebuah kitab yaitu kitab Samin Al-Mu'minin yang menceritakan tentang kisah seorang gubernur yaitu gubernur Syam pada saat masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beberapa saat setelah Sa'id bin Amir seorang gubernur diangkat menjadi gubernur Syam delegasi dari wilayahnya datang menemui Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah lalu kemudian Khalifah meminta agar mereka mencatat nama-nama para fakir miskin di wilayah mereka tersebut. Kemudian beberapa waktu mereka kembali ke kota Madinah dan membawa nama-nama daftar para fakir miskin menghadap kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sang khalifah. Kemudian Umar bin Khattab melihat Said bin Amir pada daftar fakir miskin tersebut yang dibawa oleh delegasi itu. Khalifah pun bertanya, bertanya bukan karena tidak tahu, bertanya karena heran. Siapakah Said bin Amir itu? Kemudian mereka menjawab, dialah sang gubernur kami, wahai Amirul Mukminin. Kemudian khalifah tertegun lalu kemudian bertanya heran, "Apakah gubernur kalian miskin?" Kemudian mereka menjawab, "Iya, benar wahai Amirul Mukminin. Seringkali hari-hari berlalu tanpa nyala api di dapur keluarga keluarganya karena tidak ada yang dimasak." Mendengar keadaan gubernur ini, kemudian sang khalifah meneteskan air mata Lalu kemudian menitipkan uang seribu dinar, seribu dinar kepada delegasi tersebut dan memberikan amanah agar diberikan kepada Sa'id bin Amir. Ikhwatuliman yang Allah muliakan. Kemudian Sa'id bin Amir ketika menerima kiriman dari sang Khalifah itu, yaitu berupa seribu dinar, dia mengatakan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Mendengar ucapan yang berkaitan dengan musibah ini, sang gubernur Kemudian istri sang gubernur itu merasa heran dan mengatakan, "Apakah khalifah meninggal?" Sang gubernur justru mengatakan, "Tidak. Bahkan musibah ini jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat ketimbang kematian sang khalifah. Pesona dunia telah datang untuk menghajurkan akhiratku." Kemudian istrinya yang belum paham tentang apa yang terjadi sesungguhnya, tentang uang dinar yang diberikan tersebut dia pun mengatakan lagi, "Kalau begitu wahai suamiku, selamatkan dirimu dari malapetaka itu." Kemudian sang gubernur memanggil istrinya untuk menjelaskan perkara sesungguhnya, yaitu berupa uang dinar yang telah dikirimkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepadanya. Lalu kemudian dia berniat ingin membagi-bagikan uang yang telah dikirimkan tersebut dan ia meminta agar istrinya ikut untuk membantu membagi-bagikan kepada para fakir miskin dan juga para janda. Ma'asyiral muslimin sidin jamaah salat Jumat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lain, Khalifah Umar bin Khattab melakukan sebuah kunjungan resmi ke negeri Syam untuk melihat secara langsung keadaan penduduknya dan meninjau perkembangan wilayah tersebut. Ketika Umar menanyakan keadaan sang gubernur yang ia angkat tersebut, mereka menjawab, atau masyarakat menjawab bahwa Said bin Amir adalah orang yang baik, pejabat tinggi yang baik, jujur. Namun, masyarakat tersebut mengeluhkan empat hal: masyarakat tersebut mengeluhkan empat perkara tentang gubernur Said bin Amir tersebut. Kemudian, sang khalifah Umar bin Khattab tidak semerta-merta membenarkan apa yang diucapkan oleh masyarakat tersebut. Lantas, Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh masyarakat Syam dan memanggil sang gubernur yaitu Sa'id bin Amir kemudian ketika masyarakat telah berkumpul kemudian masyarakat menyampaikan empat hal yang dimaksud Umar bin Khattab menyampaikan silahkan sampaikan empat keluhan tersebut keluhan yang pertama adalah mereka mengeluhkan bahwa Sa'id bin Amir selalu terlambat keluar rumah untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang gubernur Lalu sang khalifah menanyakan tentang kebenaran keluhan tersebut kepada sang gubernur tersebut. Kemudian ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku malu untuk mengatakannya. Sebenarnya kami tidak memiliki seorang pembantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sehingga setiap pagi aku bersama istriku menumbuk gandum lalu mengolahnya menjadi tepung." Kemudian setelah itu kami membuatnya adonan dan memasaknya menjadi roti. Baru setelah itu aku mengambil air wudhu untuk sholat duhur bersama warga. Lalu kemudian aku menjalankan tugas-tugasku sebagai seorang gubernur sampai sore hari. Kemudian yang kedua, keluhan yang kedua yang disampaikan oleh masyarakatnya adalah mereka mengeluhkan bahwa sang gubernur Sa'id bin Amir tidak pernah bersedia menghadiri acara-acara warga di malam hari. Lalu kemudian Khalifah meminta sang gubernur untuk menjelaskan alasannya. Ia pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku juga malu untuk mengatakannya, sebab sepanjang siang sampai menjelang sore aku bekerja, mengurusi masyarakat, mengurusi mereka hingga sore hari, sedangkan di malam hari aku memberikan waktu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian, keluhan yang ketiga. Yaitu mereka mengeluhkan bahwa sang gubernur, Said bin Amir, satu hari dalam setiap bulannya, sama sekali tidak pernah muncul di permukaan, tidak pernah muncul di tengah warga, tidak pernah muncul di tengah-tengah masyarakat. Setelah khalifah meminta penjelasannya, ia pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya, aku pun sesungguhnya enggan untuk mengatakannya." Satu kali dalam satu bulan, aku mencuci pakaian yang biasa aku kenakan di luar rumah lalu kemudian menjemurnya hingga kering sementara aku tidak mempunyai pakaian selain yang telah aku kenakan tersebut setiap hari di luar rumah. ikhwat taliman yang Allah muliakan. Kemudian poin yang keempat yang disampaikan oleh masyarakat adalah mereka mengeluhkan bahwa sang gubernur Said bin Amir seringkali jatuh pingsan dari waktu ke waktu. Ia pun menjawab seraya menjelaskan, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku pun juga merasa malu untuk mengatakannya. Dahulu sebelum aku masuk Islam, aku menyaksikan sebuah pembantaian Hubaib al Ansori di Mekah. Orang-orang Quraisy mengiris-ngiris tubuhnya, lalu mereka menyeret dan menyalipnya pada sebatang pohon kurma untuk menghinakan dan menekannya seraya menawarkan tawaran. Jika ia bersedia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penggantinya di tempat itu untuk disiksa, maka ia akan membebaskannya dan agar hidup bebas bersama keluarga dan juga anak-anaknya. Namun Hubaib bersumpah, Hubaib al Ansori bersumpah demi Allah, ia tidak akan pernah sudi hidup bersama keluarganya, hidup bersama dengan kekayaannya dan juga anak-anaknya. Sementara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan disiksa dan juga akan dihinakan. Menyaksikan peristiwa ini, peristiwa yang sangat mengerikan ini, aku pada saat itu hanya terdiam terdiam tanpa memberikan pembelaan sedikit pun kepada Khubaib al ansori Sementara pada saat itu aku adalah seorang musyrik, seorang musyrik yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Sekarang setiap kali aku mengingat peristiwa itu, ketika aku mengingat kejadian itu, aku merasa bahwa aku telah berbuat dosa, aku telah melakukan sebuah perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku pun sering jatuh pingsan ketika melakukan sebuah pekerjaan bersama masyarakat. al-iman yang Allah muliakan mendengar jawaban gubernur ini Khalifah Umar merasa kagum dan juga merasa lega sebab meskipun miskin namun kemiskinannya kemiskinan yang dialaminya adalah kemiskinan yang berkualitas tinggi dan merupakan pilihan gaya hidupnya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Alhamdulillah aku tidak salah memilihmu wahai Sa'id bin Amir. Ikhwat Allah muliakan. Kisah ini meskipun terdengar aneh untuk ukuran zaman hari ini. Namun setidaknya mengilustrasikan kepada kita. Menggambarkan kepada kita sekalian suatu sikap hidup dari seorang pejabat tinggi. Yang mempunyai idealisme dan juga pendirian yang kuat. Menset dan juga pendiriannya ini dibentuk oleh akidah dan juga iman yang kuat serta visi misi yang jelas sehingga kondisi yang dialaminya tidak membuat dirinya berubah sikap dan juga tidak berubah pandangannya tentang makna hidup. Ia memandang enam tetap dipandang enam meskipun terlihat sembilan jika terlihat dilihat terbalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman innalladzina qalu rabbunallah Allah istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah wa wa bil kuntum sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah jualah kami kemudian mereka mengukuhkan pendirian mereka para malaikat akan turun berduyun-duyun kepada mereka seraya berkata janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih bergembiralah dengan kabar surga yang dulu pernah dijanjikan kepadamu ikhwatul Allah muliakan hati yang merupakan poros Hati yang merupakan ukuran manusia, perilaku manusia senantiasa terisi dengan kecenderungan apakah cenderung pada pesona kehidupan dunia yang melalaikan, lalu dia mengejarnya, apapun resikonya, atau pada pesona karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pahit di mata manusia. Ikhwat Taliman, hati manusia ibarat bejana, apakah terisi dengan air atau terisi dengan udara, hakikatnya tidak akan pernah kosong. Bila mana air masuk maka udara pergi Bila mana air pergi maka udaralah yang akan masuk ke dalamnya Keduanya tidak akan pernah berkumpul menjadi satu Dengan demikian Al-Imam Ash-Syafi'i mengatakan Ida lam tushgol nafsaka bil, ba bil haq Bila mana jiwa anda Jiwa kita tidak disibukkan dengan yang hak yaitu mengabdi kepada Allah Tabaraka wa ta'ala maka jiwa kita akan disibukkan dengan perkara-perkara kebatilan yaitu memuja, mengikuti hawa nafsu, mengejar dunia tanpa mengenal batas. Maka dalam bergaul pun dianjurkan untuk memilih dan juga memilah teman yang dapat mengantarkan kita selamat menuju akhirat, bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa teman yang baik adalah teman yang dapat menyelamatkan kita menuju Allah subhanahu wa taala teman ini adalah ukuran kualitas agama kita kata Nabi saw Al maru ala dini khalilihi. agama seorang itu tergantung daripada agama temannya dan Nabi saw juga menyebutkan dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah saw ditanya wahai Rasulullah siapakah teman bergaul kami yang terbaik beliau kemudian menjawab dia adalah orang yang dengan melihatnya kalian menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kata-katanya membuat ilmu dan wawasan kalian bertambah dan yang amal perbuatannya membuat kalian ingat akan akhirat ikhwatul iman yang Allah muliakan semoga kita sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, menguatkan hati kita, mengokohkan hati kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullaha <asibu> li walakum fastaghfiruhu <tuh> innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وصلي ونسلم على نبينا محمد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini marilah kita memperbanyak doa dan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya telah mendahului kita di dalam firman-Nya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اقيموا الصلاه